cakep nih Acehnya nih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang alhamdulillah kita bisa lihat lagi di salah satu lapak. Jadi di sini rupa-rupa ada beberapa koleksi batu akik yang mungkin teman-teman suka, mau nyari ring juga ada, mau nyari beberapa aksesoris yang mungkin teman-teman butuhkan kayak tasbih dan juga beberapa jenis batu akik lainnya ada di lapak ini. Jadi di sini tuh komplit, makanya saya bilang lapak rupa-rupa yang ada di Kebayoran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung merapat ke sini. Dan seperti biasa kalau misalkan teman-teman mau ke sini atau mau belanja, susah ngubungin ownernya, hubungin Dain, nanti kita akan bantu ya. Seperti yang keseluruhan Dain, kita langsung lihat beberapa koleksi yang ada di lapak ini. Tuh, kita tadi sudah disambut dengan beberapa jenis bongkahan nih. Bongkahan, mana ownernya nih? Gak kelihatan orangnya? Mana dia? Wih, ini dia, gimana sehat? Sehat. Aduh. Berarti hari ini gak ngopi ya? Enggak. Oh, ini bukanya dari jam berapa sekarang? Karena Ramadan nih. Nah, bukanya biasa aja dari jam 7 sampai jam 5. Jam 7 sampai jam 5? Iya. Kenapa sampai sore? Ya begitulah, memang udah rutin ya berarti ya. Oh, berarti bukan karena butuh uang ya, tapi karena memang rutin jam segitu ya. Eh, kemarin saya minta kontak loh. Sudah ada belum? Nomor. Pasti nggak ada. Aduh, ya wis. Nanti saya akan bantu bagi teman-teman yang tertarik dengan beberapa koleksi beliau. Tinggal hubungin saya, nanti saya akan bantu. Karena dari dulu memang kontaknya beliau ini nggak ada. Jadi kita support tetap ya. Ini kita ada bongkahan bacan. Yang kecil-kecil, ukuran-ukuran minion ya. Tuh. Ada juga beberapa jenis lain. Seperti jenis lumut, ya kan. Nih ada lumut. Bener-bener lumut ini. Karena batunya sampai berlumut ya. Ini apa nih? Kalimaya. Oh, kalimaya. Ada kalimaya. Kalimaya berapaan? Kalimaya itu 40 ribuan ya. Dan ini kan ada kotaknya ya. Tuh, jadi tinggal 40 satunya berarti ya. Nah, satunya 40. Oke, terus ada juga jenis bahan apa nih? Giok. Batu Aceh ya. Oke, batu Aceh nih teman-teman. Giok Aceh. Ini yang begini berapa dia? 100 ribu ya. Ini 100 ribu. Tuh, ada juga nogosui diambil dari Kali Klawing ya. Ini yang berapa? 50. 50 ribu aja. Tuh. 50 ribu aja. Tuh, banyak banget pilihannya nih. Ini ada fosil-fosil ya, nih. Fosil lapis lazuli. Ada lapis lazuli. Mana dia? Ngumpet dia lapis lazulinya, enggak kelihatan ya, di sini. Ini. Ya. Oh, maksudnya lapis lazuli ya. Ya. Ini ada ti ayam. Ini mah tinggal ati ampelang gak ada ya? Oh, ati ayam ada. Ini klawing juga kayaknya nih mah ya? Klawing, oke. Oh, ada teratai nih. Wow, jarang ada nih bahan-bahan teratai nih. Kita kasih berapa satu lempengan nih? Lempengan itu 40. 40 ribu. Nih, teratai termurah nih 40 ribu. Ini kalau kita bikin satu jual gocap aja. Iya. Ya, menang-menang banyak kita. Lapak bongkahan murah nih di sini nih kita namainnya. Di situ juga ada black opal ya kan. Kita balik lagi ke sini. Ini kan banyak juga nih yang antik-antik nih. Apa ini? Anu fosil ya? Fosil rambut. Oh, fosil rambut nih rambut. Jarang ada nih. Sekeping begini berapa sekeping? Itu 25. 25. Oke, murah banget teman-teman. Oh, ini apa nih? Kayak black opal ya? Oh, tapak yalak. Oke. Okay. Berarti kita harus ngambilnya teliti biar dapat motif tapak yalaknya ya. Ini lapak bongkahan Kebayoran ya. Kita namainnya lapak bongkahan Kebayoran. Banyak pilihan bongkahan dan rupa-rupa lainnya. Ini juga kayak ada abstrak ya, gambar-gambar gitu ya. Motif. Ini berapa dia? 25. Tuh, murah-murah banget teman-teman. Gelap. Ada musimnya ini.
Ini apa? Kelawing? Kelawing. Karakternya lebih dominan kuning ya, coba saya lihat. Ada motif gak nih? Kuning ketang. Kuning kentang ya, cakep. Berapa? 25. 25. 25.000 teman-teman. Kita juga ada BO. BO apa nih? BO ya masuknya. BO. Tuh, ini black opal. Nih, aduh mama-mamae gelap gulita mama. Tuh udah mau kabur dia ini. Mau nyari kopi kayaknya dia. Cakep nih. Cakep nih. Wah, bahannya banyak banget nih. Mau yang bongkahan kecil ada, yang gede ada nih. Berarti kita buka tiap hari, di hari apa aja ya? Iya. Dan dari jam 8? Dari jam 7. Oh, dari jam 7 sampai jam 5 sore. Oh, ini Cempaka nih. Bang siapa namanya? Bang Joni. Bang Joni. Bang Joni owner dari lapak yang kita review sekarang ya. Di lapaknya Bang Joni itu variasi banyak pilihannya. Ini juga ada nih, black opal ya. Iya. Tuh, dominannya biru. Udah netes dia mama. Kayak pemandangan ya. Ini lapaknya Bang Joni. Kita juga banyak jenis-jenis lain tuh. Ada black opal, ada bacan, ada, oh ini Aceh mah, ini giok Aceh ya. Ini berapa? Nah tuh giok Aceh tuh 150. Ini ada juga tasbih-tasbih tuh. Kita batu-batu banyak juga di situ tuh. Oh, pokoknya pilihannya komplit lah. Kita juga jual iketan ya. Iketan berapaan dia? Iketan 25. Dari 25. Titanium ya. Nih, 25.000 aja nih ringnya nih. Lama masang. Lama masang udah ya. 25 sama masang. Jadi di lapak beliau ini enggak perlu curhat, sudah murah ya. Enggak kena biaya pemasangan lagi ya. Ini giok nih. Nah, banyak emang batunya nih. Ini juga nih antik nih. Tuh, kayak yang kelapan ya. Itu batu kembar. Oh iya, batu kembar ya. Mirip kosong-kosong, mirip-mirip yang kelapan. Tuh, bongkannya bacan tuh banyak. Nih, cakep nih, kayak bendera nih. Dua warna. Dua warna. Nah. Biasanya batu-batu bagusnya dia ini diumpetin sama dia. Maksudnya enggak kelihatan ya. Iya. Cakep-cakep. Kayak Red Borneo ini. Iya. Nih. Ini kayak giok juga nih tuh. Labrador. Itu yang lain nutup, Abang enggak ditutup? Belum. Itu ditutup dia tuh. Takutnya nanti batunya masuk angin. Mana? Udah ditutup. Ntar. Oh ini Labrador nih. Berapa Labrador? Labrador 50. 50 ribu nih, cakep banget Labradornya nih. Ini berapa? Lima, banyak banget pilihannya. Ada juga yang sunkis, ada yang bentuk hati, mana lagi nih, banyak banget tuh bentuk-bentuknya tuh. Yang di atas juga ada tuh bacan ya. Bacan ini maksudnya doko kembang nih. Doko kembang alpaka ya ringnya. Iya. Apa itu yang hijau? Ini. Ya, ini yang gede ini nih. Ini Aceh. Aceh. Wih, mantap. Ini berapa? Ini 100. 100.000. Ukuran segede ini 100. Iya. Udah ada ikatannya lagi. Iya, ikatannya ini lagi cakep nih, anti luntur ya. Iya. Oke. Banyak ini, apa ini?
Batu Karang Nunggal. Ini kelor. Ini kelor. Woi, ikatannya cakep tuh. Ini berapa? 100 ya. Antik nih ikatannya nih. Oke Bang, makasih banyak sudah kita perlihatkan semua, rapin lagi. Nih koleksinya tuh di lapak beliau banyak banget. Kita buka tiap hari ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini tinggal WhatsApp ke Daeng, nanti kita akan bantu. Tuh banyak banget. Masih banyak tuh sebenarnya tuh. Iya, mungkin banyak. Oke, oke, semangat Bang ya. Iya. Sukses buat usahanya ya. Kita juga ada permata nih ya. Iya, permata. Variasi lah permatanya tuh. Oke, sukses buat usahanya, sampai ketemu lagi ya. Iya. Jaga kesehatan selalu, Bang. Suasananya pasar tuh lagi hujan. Lagi hujan, ini pada nutup tuh. Ini duitnya udah banyak jadi nutup dia. Iya. Padahal orangnya nungguin di sana. Oke, sahabat Daeng, tadi acara bisa di salah satu lapak spesialis bongkahan yang ada di Kebayoran. Jadi kalau teman-teman nyari bongkahan yang antik-antik, yang unik-unik, yang lawas-lawas ada di sini nih. Khusus bongkahan ya, batu-batu antik. Oke, sampai ketemu lagi di videonya. Salah satu video Daeng. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, makasih ya. Siap. Ya.